Kalau ingin merokok, beli yang legal. Nah, ini di Jember masih ada yang rokok yang ilegal. Nah, tahun ini warga Jember sudah mulai mengurangi. Nah, tapi masih di badan lima desa di Balek Baru, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember salurkan BLT Bea Cukai anggaran 2023. Teropong Indonesia News, Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2023. Kepala Desa Balet Baru bersama 4 desa di Kecamatan Sukowono Jember bagikan BLT yang bersumber dari dana bagi hasil bea cukai tembakau, yang mana bantuan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat. Mengingat beberapa bulan terakhir masyarakat sangat sulit mendapatkan penghasilan sementara keperluan keluarga sangat banyak kebutuhan. Acara pembagian BLT hasil cukai tembakau tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Jember Haji Hendi Siswanto bersama Kepala Dinas Sosial Helmi, beserta Camat Sukowono dan Kapolsek serta Babinsa Sukowono. Tercatat 697 orang menerima BLT Bea Cukai anggaran bulan September tahun 2023, dengan pembagian Rp400.000 per KPM. Di sela-sela acara, Bupati Jember Haji Hendi Siswanto juga memberikan beberapa santunan kepada orang lanjut usia dan memberikan informasi tentang adanya rokok ilegal agar kita semua jangan sampai membeli atau menjual rokok ilegal karena bisa kena sanksi bahkan ditangkap untuk dipenjarakan. BLT bagi hasil cukai tembakau tersebut dibagikan oleh petugas dari Dinas Sosial dan Bank Jatim bersama perangkat desa setempat, dengan disaksikan oleh Babinkamtibmas dan Babinsa Koramil Sukowono. Pembagian BLT bagi hasil cukai tembakau diharapkan dapat bermanfaat dan bisa membantu masyarakat kurang mampu. Pewarta, Ida, Teropong Indonesia News.com. Ibu ketawa, ibu. Sendiri. Ya. Kalau udah merokok, itu pakai papaan, deh. Cepet-cepet, nih, kabur. Bambu. Oke. Dan kalau ingin merokok, beli yang legal. Nah, ini di Jember masih ada yang rokok yang ilegal. Nah, tahun ini warga Jember sudah mulai mengurangi. Nah, tapi masih di badan yang memakai rokok yang ilegal. Makanya oleh napa cegah, oleh benyak. Oleh benyak atau boleh-bolehkah masyarakat? Tiga lantaran mulai patuh. Punya saya patuh oleh saya rokok, oleh rokok-rokok yang legal. Saya badan bantuan lakas bisa. Nah, maka dari itu saya minta tolong ke pacar yang sedaya. Nah, membadan menjadi rentan tetangga kacah. Saya jualan, yang berjualan rokok-rokok seperti itu, yang ilegal diberitahu. Saya harus jualan oleh pun buang wikor. Saya jual, ini kan saya tangkap. Bisa saya tangkap lagi, itu melanggar. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, ibu masyarakat Sukowono, Sukobana nih kak. Bunda nyon ongkos setong ke panjenengan sederhana jenazah yang terima, BLT nih kak. Napa ongkos nih kak, ibu Pak Bupati, ibu masyarakat Jember. Bula nyon tolong masyarakat Sukowono neka harus rukun. Ongkosa gini kami pun jadi kira. Jadi kira. Ada tolong menolong teman saya lain. Nyon tolong. Jumper neka penduduan 2,6 juta banyak neka. Mohon beda gesekan sepenuhnya bahaya.